lagi. Alamak, kena tiang lah pula. Ui, kau tengok bola mana ni? Asal bola aku kena tiang, kau tak kena tiang? Kan ada pas kat depan tu. Oh, ya. Sama. Pas. Okey. Ha. Sini. Ui, ha. Bagi Fizu. Fizu. Hebat tu. Fizu, pas. Safi pas kat aku tu. Cepat. Kau buat apa tu menari? Nak tahan bola. Oh, tahan bola. Cepat. Asal tahan bola kena Safi? Cepatlah tendang bola sampai dah ni. Itu menari Safi. Oh, kau tak ada bakat lah. Duduk balik lah. Hai. Nak main bola pun tak ada bakat macam mana ni. Kali ni demam bola apa-apa pun saya ucap tahniah kepada pasukan Harimau Malaya. Oh, semalam. Menang 6-0 nampaknya. 6-0 dah. Tapi semalam satu gol tu tak kira offside pula. Dah tak 7 kan? Dah tak 7 dah. Tapi kita... Aura kita nasi lemak kopi yeah. Ini rasa lebih saham kita naik bila kita ada... Tahan bola. Kau kan? Kalau kau keeper macam ni, dia embat kau sekali. Oh, awal terus. Okey, kita ada Safi Salih. Ya Allah. Jutawan ni. Jutawan. Oh, ya Allah. Ambil aura ni, Safi Salih. Kau nak kena rembat ke dia? Dia rembat bola, dia rembat lagi laju. Kau diam. Safi, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Tapi sebelum tu lah nak tanya. Kalau goalkeeper macam ni, sampai hati tak nak skor? Tak, saya rasa saya gelak guling-guling kat malam. Itulah strateginya. Ada ke jangan kau sini? Tak apa, minggu lepas kita panggil Karo Fahmi Apep pula. Okey, PE. Dah selesa panggil PE. So, Safi, macam mana? Semalam main bola apa lawan Sri Lanka? Betul lah. Semangat pasukan Malaysia? Satu keputusan yang positif lah. Selepas menang 6-0 dengan sekarang pressure kepada skuad kebangsaan dan pada bahagian kunci latihan. So, saya rasa satu keputusan yang positif lah. Dan untuk memotivasikan pemain-pemain lain untuk lawanan masa depan. Okey, Safi Salih, mungkin ramai yang kenal awak bila awak dah bermain untuk Kelab Berita Jaya. Ya. Mungkin ramai yang tak tahu macam mana bermulanya kerjaya Safi Salih. Daripada umur berapa tahun, wakil sekolah dulu ke, wakil kampung dulu ke, boleh cerita sikit? Betul lah. Saya dah bermain bola dari umur 8 tahun, 7 tahun macam tu lah. Masa tu main kat padang biasa je. And then, dekat Perak lah masa tu saya stay kat Perak. Lepas tu dari sekolah rendah saya dah involved dengan bola dan wakili sekolah. Masa tu dah jam 4 saya dah wakil sekolah untuk bawah 12 tahun. Lepas tu darjah 5, darjah 6 saya dah wakil negeri Perak masa tu. Lepas tu form 1, form 2 saya dah masuk dekat sekolah Gunung Rapat untuk sekolah projek bola. Akademi bola sepak. And then form 3 masuk Bukit Jalil. Form 4, form 5 masuk sekolah projek juga, sekolah Cochrane. Masa tu pun saya dah jadi pemain bawah 19 tahun KL, skuad belia. Lepas tu dari umur 19 tahun saya dah start profesional lah. So okay, sampai sekarang. Kali pertama mewakili negara, menyewa jersey negara pada umur berapa tahun? Pada umur 15 tahun. Masa tu saya main Piala Nike Asia Pacific. Nike Cup dekat Shah Alam, dekat UiTM masa tu. Oh, masa tu Malaysia tuan rumah. Tapi nampak Safi memang daripada kecil memang dah ada fokus nak jadi pemain bola. Ke ada cerita lain sebelum tu? Masa kecil biasalah macam-macam cerita-cerita nak jadi pilot, nak jadi apa. Tapi minat dalam bola sepak tu memang mendalam lah. Dari kecil memang pagi, siang, malam saya main bola. Okey, siapakah yang mendorong Safi menjadi seorang pemain bola sepak profesional? Mungkin ada ayah ke, pak cik ke, bekas pemain bola sepak ke? Sebenarnya tak ada yang mendorong saya untuk menjadi pemain bola sepak profesional. Tapi orang tua saya, abah lah selalu memberi support. Dia sanggup datang jauh-jauh, saya ada game pun dia satu dia bagi. Dia memang minat bola. Dia memang seorang minat sukan lah. Dia kalau dia sebagai pencen polis dulu, masa dia polis dia banyak involved dalam sukan lah. Saya rasa sekarang ni abah Safi'i menjadi orang yang paling gembira lah.
Kau ni bila Safi, bukan Safi'i. Safi'i. Oh. Sebab dah terbiasa kan. Ha, tapi kan, cakap pasal nama ni dulu, ha, sebenarnya nama asalnya Safi'i, betul? Betul. Ha, itulah, ha, sebab dah terbiasa. Ha. Kita pernah sekolah sama-sama dulu, cik. Pernah sekolah sama-sama dulu. Terbiasa. Okey. Merupakan pemain Malaysia yang pertama beraksi di luar negara. Yep. Di Indonesia. Apa perasaan dia? Memang satu impian saya lah bermain luar daripada Malaysia, dan bila saya dapat impian tu saya rasa memang teruja dan amat puas sekali lah bila dapat peluang dan tawaran untuk bermain dekat luar. Bila saya bermain kat sana saya rasa satu suasana yang baru, dan saya rasa puas sekali lah bila dapat bermain luar daripada Malaysia lah. Impian saya lah. Tapi yang saya nak tahu juga macam mana kalau perasaan saya memang gembira lah kan, pasti memang gembira bila dapat jadikan gol. Betul. Kan? Tapi kalau jadikan gol untuk pasukan Malaysia tu macam mana dengan suasana peruntuk-peruntuk kat stadium semua tu, dah gambarkan. Memang terharu lah bila menjaringkan gol untuk pasukan kebangsaan adalah satu kebanggaan yang tak dapat digambarkan. Boleh menangis lah. Betul lah. Masa final AFF tu. Actually masa gol ketiga yang saya heading tu. Sebenarnya saya dalam hati tu air mata dah terkeluar. Sebab terlampau gembira dan bila melihat seluruh penyokong bersorak gembira macam tu. Saya rasa gembira sangat lah. Dapat membantu pasukan negara membuat sesuatu. Itu bila dapat menjaringkan gol dan bagi mata kepada pasukan Malaysia. Macam mana keadaan sebaliknya bila kalah, dihina, dikutuk, dicercah macam-macam. Macam mana perasaan tu? Itulah, saya pun pernah mengalami kekalahan yang amat buruk sekali pada tahun 2007 kalau tak salah saya. Masa tu kita jadi tuan rumah untuk Piala Asia. Masa tu kita kalah 5-0, 5-0, 5-0. Itu masa tu memang saya dah fed up dan saya sampai satu tahap tu saya dah fikir apa ni, saya tak nak main bola lah. Sampai tahap macam tu. Sebab malu dia tu tak boleh nak tutup lah. Sebab muka kita keluar kat paper and then terbabit dengan family pun tahu kan. So masa tu memang down gila lah. Okay, macam mana penerimaan penyokong terutamanya daripada tim penyokong tim Pelita Jaya apabila awak seorang pemain Malaysia dan beraksi di sana dan sekarang ni ketua pasukan dan menjadi superstar, menjadi kegilaan sana, macam mana penerimaan sedangkan kita pun ramai. Safi Sali ni merupakan pemain yang mengalahkan Indonesia masa Piala tersebut dan tiba-tiba awak main untuk tim tu. Kalau dekat Pelita Jaya, penyokong Pelita Jaya tu semua sambutan positif lah. Saya pun tak sangka dengan sambutan diorang dekat dalam stadium tu. Setiap perlawanan diorang akan menyanyi nama saya. Memang satu sambutan yang luar biasa lah bagi saya. Dengan saya pemain Malaysia menjadi seorang kapten dan bermain untuk pasukan diorang, dengan sambutan macam tu saya memang terharu sangat lah. Dan cukup membanggakan lah sebagai seorang rakyat Malaysia, saya membawa nama Malaysia dekat Indonesia seperti sekarang lah. Itu yang kita mahukan. Pemain anak jati Malaysia bermain untuk pasukan luar negara seperti Indonesia kan. Awak bila nak pergi ni? Kalau dia nak cari goalkeeper. Saya saya jadi goalkeeper boleh, ada tak kosong? Ada kosong tak Peter? Adalah belakang gol. Pelita nasi belakang. Pelita nasi kan dah. Pelita nasi kan dah. Amboi. Betul. Okey, ada yang lain yang ingin menghubungi kami nak cakap dengan Safi boleh buat demikian. Telefon kami selepas ini. Halo. Semua call nak cakap dengan Safi. Safi, lain jam Safi. Halo. Kejap. Kita break commercial dulu. Kita kembali kejap lagi. Okey. Engage. SMS.